Production ada di DJ Production. Kembali lagi bersama APP ya, dan puja-puji di sini tempat memuja dan memuji tanpa caci maki. Dan kali ini APP akan kembali membahas seputar Betran Peto Putra Onsu. Jadi atas request teman-teman semuanya kemarin ya, banyak komen, "Bang, minta ini dong yang Betran terbaru di Mob Channel." Tapi ini baru sempat saya tonton sekarang, belum saya tonton malahan. Ini baru mau saya tonton, sengaja gak saya tonton dulu. Tapi di deskripsi videonya tuh seperti biasa, ini langsung 3 lagu kayaknya ya dalam satu video. Tapi di awal sama akhir aja ada Betrannya. Yang tengah tuh kalau nggak salah Cakrakan kalau nggak salah. Nah, Betran pertama nyanyi sendiri itu bawain lagunya Anggun Jasasmi Mimpi. Lalu yang terakhir itu nanti bareng duet bareng Novita Dewi jebolan X Factor ya. Itu bawain lagu Rumah Kita. Jadi untuk yang akan saya bahas pertama tentu sesuai urutannya ini bawain lagu dari Anggun Jasasmi, Mimpi. Kita play dulu seperti apa. Oke. Hai, Mopi Lovers. Salah satu diva internasional. Mimpi. Ya, semoga bisa duet bareng Anggun ya, suatu saat ya. Oh, itu kan yang nyanyi bareng Kak Anggun bisa terwujud. Amin. Pasti bakalan keren banget. Ini dulu dari intro saya kira lagunya Samson, Kenangan Terindah, mirip. Ada tingginya agak geter. Kayaknya emang lagi serak. Waduh, seraknya parah. Ini gawat nih, nada tinggi nih, gawat. Masuk red. Emang lagi sakit ya. Seraknya nggak seperti biasanya. Malam
Lu kan seraknya. Serat. Tangan saya buat kakak veteran, apresiasi saya luar biasa. Layak apresiasi banget buat kakak veteran karena ini ya, ngeliat dari dengar dari suaranya, menurut saya tadi lagi radang mungkin tenggorokannya, lagi sakit. Jadi seraknya kerasa banget pas nada-nada tinggi. Ini nggak seperti serak biasanya. Biasanya seraknya kan nggak sebanyak ini gitu loh. Biasanya tuh seraknya serak natural, serak udah bawaan dari sononya gitu loh. Kalau ini tadi kan seraknya kayak berlebihan banget, banyak banget gitu ketika nada-nada tinggi. Itu menurut saya memang karena lagi radang, dan memang karena kemarin-kemarin juga kakak Peter kan keseringan banget nyanyi. Jadi mungkin pita suaranya udah harus istirahat dulu. Banyak-banyak minum air hangat, makan buah-buahan biar cepat pulih ya buat kakak Peter ya. Ya semoga pita suaranya cepat pulih, vokalnya prima lagi seperti biasanya. Dan ini tadi walaupun kurang prima, kurang maksimal, tapi bawain lagu Mimpi dari awal sampai akhir tuh diselesaikan dengan baik dan tetap enak menurut saya. Tapi menurut saya kalau mungkin vokalnya prima seperti biasanya akan lebih enak lagi. Jadi diistirahatin dulu buat kakak veteran. Ya udah, segitu aja untuk pembahasan kali ini, singkat aja. Intinya selalu keren dan semoga kakak veteran sesuai harapannya tadi bisa ketemu langsung Kak Anggun C. Sasmi dan nyanyi bareng, tentunya akan keren banget. Ya udah, segitu aja teman-teman untuk pembahasan kali ini, singkat aja. Terima kasih buat teman-teman semuanya selalu setia nonton video-video saya di channel saya tentunya, dan yang udah subscribe terima kasih juga, dan yang belum subscribe monggo di subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.